saya mulai membuat bonggol jagung itu tepatnya 2015 saya sudah mulai melirik ya, eksperimen. Karena pada waktu itu saya mendengar di media, di Pati ini kalau sudah panen raya itu bonggol jagung itu sudah sangat berlimpah dan jadi limbah yang mengganggu. Kemudian saya coba, saya ambil, akhirnya ternyata keras juga, teksturnya bagus. Nah, kemudian pertama kali dulu saya buat cincin, cincin dari bonggol jagung. Ini kalau dulu kan biasanya anak-anak buatnya dari kayu. Dulu buat anak-anak, teman-teman juga kayu asem itu dulu kan buat. Terus saya lihat, dari jagung keras juga dan bagus. Kemudian saya buat bonggol jagung dari cincin, kemudian merambah ke tempat tisu, ke kap lampu, gelang, kalung, kemudian banyak lagi yang saya buat dari bonggol jagung. Yang tadi Pak, yang dibuat yang terbaru apa Pak itu? Tadi yang saya buat terbaru itu kunci, gantungan kunci dari yang berbentuk bebek atau ayam. Juga bisa dipakai untuk pena, di atas pena atau pensil itu biasanya bisa dimasukkan ke pena. Jadi biar anak-anak itu tertarik nulis, asik gitu ada hiasannya. Pak, kalau sejauh ini untuk proses pembuatan kerajinan dari bonggol jagung susah enggak Pak? Atau membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Sebetulnya pembuatannya tuh enggak susah ya. Kalau kita tahu cara perlakuan dari awal. Dari awalnya itu misalnya dari petani itu, kalau sekarang kan lahan juga masih sudah berkurang kalau di rumah, rumahan. Nah, biasanya petani itu dikeringkan di pohon, itu diocai di pohon itu, hujan kering. Nah, setelah itu baru diambil dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang, dipipil. Nah, itu jangan sampai kena air hujan intinya. Kalau sudah kena air hujan, dia akan timbul jamur. Tapi setelah dipipil, kemudian kita keringkan. Kalau enggak kita diamkan aja, kita taruh di dalam sak yang ada rongga-rongganya itu, udah itu disimpan udah aman. Biasanya untuk membuat satu produk dari bonggol jagung membutuhkan berapa lama Pak? Kalau yang dari yang terkecil paling hanya beberapa menit ya, kalau bonggol jagung itu ya proses perangkaiannya juga dari awal berapa menit, ada juga yang sampai berhari-hari. Apa Pak itu? Payung, ya payung hias itu juga lama karena kita juga menyusutnya juga harus rapi. Paling kalau yang untuk vas bunga itu yang kecil 1 jam sudah jadi. Kalau jauh ini Pak, mungkin pemasarannya sampai kemana Pak? Kalau pemasarannya sudah nasional ya, karena kalau kemarin ada tawaran untuk ekspor kita belum berani karena kita juga butuh SDM-nya yang banyak gitu. Jadi perlu kerjasama dengan desa-desa yang mempunyai bonggol jagung atau petani-petani bonggol jagung yang ada di sini. Jauh ini yang paling diminati apa Pak mungkin dari pembeli sendiri? Kalau dari pembeli umum ya, misalnya tempat tisu, vas bunga, terus gantungan kunci, kalung, itu seperti itu. Kalau harganya Pak, kisaran berapa? Harganya kisaran antara 5.000 sampai jutaan rupiah, tergantung kesulitannya. Tergantung kesulitan Pak. Kesulitan ya. Yang paling mahal apa itu berarti? Kayak kita yang paling mahal itu jam tangan Mas. Jam tangan ya. Kita buat jam tangan dari bonggol jagung full, mulai dari lingkarannya sampai kerepiaknya itu semua full dari bonggol jagung. Kalau sejauh ini Pak, mungkin ada perhatian dari pemerintah daerah atau dinas terkait gimana Pak untuk untuk perajin sendiri? Harapan Pak, kami untuk perajin ini kita mengharapkan dari pemerintah daerah untuk memberikan solusi kepada kami untuk pemasaran ya. Tapi kalau bahan-bahan baku ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk anak-anak sekolah pembelajaran karena sekarang musimnya P5 ya. Apa kita gunakan bahan-bahan yang ada di lokal Pati, nah itu sangat membantu bagi kami perajin dan itu juga membantu para petani, mereka tidak hanya dibuang tapi bisa laku untuk dijual. Okay. Ya otomatis yang masih tidak berbayar ya dari lokal itu ya. Pernah juga difasilitasi untuk ke luar itu dari provinsi ya, kita pameran di Magelang, di Borobudur, dari beberapa provinsi.